Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita mau bikin video tutorial lagi cara pemasangan klep, per klep menggunakan alat seadanya. Ini kita pakai kunci sok 17 palu dan lap. Oke, kita langsung bikin berapa dua ini aja ya, dua per klep pemasangannya. Oke, say. Nah, caranya ini sudah dimasukin tuh spinnya. Spinnya udah dimasukin. Ini dulu. Oh ya, alatnya sama ini guys. Pakai ini, dipasin dulu. Tutup, kita kon, pas, jalan. Tuh langsung, ini kan renggang, nah renggang kita takol-takol lagi. Nah, sekali lagi. Oh, kebanyakan. Udah pas kan, tengah sekali lagi, itu lagi. Nah, ini yang rapet di bawah, ini head carens 2. Mesin ini kan enggak, ini enggak, jadi ada yang rapet, ternyata takol-takol lagi sambil diputer-puter. Sip, dah. Oh, mantap, mantap, mantap. Ini udah kepasang. Oh, udah pada kepasang semua. Ya begitu caranya, cara masang klep dengan alat seadanya. Kunci 17 tang. Ini tang open, kalau pakai tang biasa juga bisa. Obeng kecil sama palu. Oke. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Subscribe, subscribe biar semangat bikin videonya. Oke, dadah, see you.